Nah, ini cangkok angin sekitar 7 hari. Jadi pas waktu program kemarin, ini saya tali pakai rapi ya, seperti ini. Nah, ini. Sekarang kita lepaskan ya. Nah, ini udah benar-benar menyatu pada batu, kawan. Udah kukuh ya. Udah enggak samar copot lagi. Meskipun ini di atas batu, kawan ya. Waduh. Oke, kawan. Ngomong-ngomong bahan ini ya. Kemarin batang utamanya itu yang ini. Perhatikan, ini batang utamanya. Berhubung ini saya merogramnya di batu itu, saya buat tegak begini. Jadi dominan yang lebih besar yang ini, ya.
yang ini yang di besar. Karena saya nanamnya waktu di pot besar itu tegak gitu. Jadi sekarang saya pasang miring lagi. Saya mengarahkan sebagai cabang utama yang ini. Oke, kita lanjut sekarang untuk proses seleksi cabang ya. Kemudian wiring. Jadi ikuti terus videonya sampai selesai. Ngopi dulu. Wah. Nah, ini cangkok angin sekitar 7 hari kawan ya. Udah seperti ini. Nah, karena ini musimnya hujan di tempat saya ya, jadi cepat tumbuh akarnya. Nah, ya sebenarnya ini belum waktunya untuk dipotong ya, karena ini akar ini masih terlalu keras. Akar yang masih muda kawan. Dan nanti untuk nanamnya harus berhati-hati karena akar yang masih muda ini rentan coklek begitu ya. Waduh, selek. Ah, akarnya udah besar ini. Yang di batu. Wah, jadi putus deh.
Nah, sekarang tinggal kasih media kawan ya, kasih media, dan untuk medianya ini pakai tanah, kemudian dicampur sekam juga pupuk kandang. Baik sobat semuanya, dan mungkin sampai di sini dulu ya untuk jumpa kita dalam proses pergantian pot atau repotting ya, dan juga wiring. Begitu, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.